ratusan kolektor batu dari berbagai daerah di Indonesia berdatangan ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan untuk memburu batu sisik naga. Di Indonesia, batu sisik naga ini hanya bisa ditemukan di Kabupaten Nrekang. Temuan kolektor batu akik di kantor Bupati Nrekang ini mendapat apresiasi dan antusias para pecinta batu dari berbagai daerah. Mereka datang untuk mengobati rasa penasaran sekaligus berburu untuk mendapatkan batu ini yang hanya ditemukan di Sungai Mata Elo Nrekang yang berkelok seperti naga. Harga batu ini pun bervariasi. Semakin bagus motif dan warnanya, maka akan semakin mahal harga jualnya. Selain itu, harga semakin tinggi jika dipasarkan di luar Kabupaten Nrekang. Karena keberadaan batu ini di dunia hanya terdapat di negara Kazakhstan, Republik Afrika Tengah, dan Indonesia. Di antara keberadaan batu tersebut, warna, motif, dan kualitas batu sisik naga Nrekang Indonesia jauh lebih bagus daripada di Kazakhstan dan Afrika. Melihat pesatnya pecinta batu, Pemkab akan mengorganisir dengan baik demi kesejahteraan masyarakatnya. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Aris B. Fauzi, Metro TV.